Bentley. Baru lagi yang kita tunggu-tunggu. Kita cepat-cepat, ayo kita langsung aja unboxing Jack Wyvern. Entah angka berapa, kita ya tahu. Kita langsung aja unboxing Jack Wyvern-nya, guys. Lebih dahulu dari drivernya terlebih dahulu. Oke, nah ini stikernya. Nah ini bisnya, wow, warna ungu seperti kesukaan dia. Warna kesukaan dia. Nah ini ringnya dari chassisnya. Tengok sparking chipnya juga. Ternyata ini ring, bukan layer, ini ring. Ini chipnya, ini chassisnya. Langsung aja kita stiker dulu ya. Atau gimana? Ya, stiker dulu. Kita sudah tempelkan stikernya. Jelas? Kayak merahnya nggak terlalu jelas ya. Tuh, bagaimana guys? Kita lihat dari sparking chipnya. Sparking chipnya warna hijau. Kayaknya belum ada ya warna hijau ya. Hijau dan emas, kuning maksudnya. Dan ini dia. Aku suka warna ini. Dan ini ringnya. Ringnya itu setahu aku bisa berputar. Ini cuman kenapa kayak gini ya? Apakah semua flame kayak gini? Coba kan ada yang beli fake juga, kan komen di bawah. Kan seharusnya kan bisa lancar gitu. Kayak siapa ya? Chassisnya Spriggan. Oke, dan ini chassisnya Spriggan. Ini punya siapa ya? Ada mirip-mirip dia juga. Dan ini, wow, apa sih namanya ini? Disknya warna ungu, wow. Dan ini drivernya. Drivernya itu bisa berputar. Wow, hebat kan? Langsung aja kita timbang. Oke, ini dia. Kita kemarin tuh ada unboxing Dead Skater juga, cuma nggak sempat kita timbang, jadi kita hari ini timbang juga. Sudah on. Kita bandingkan dua ini aja ya. Dead Skater. Berapa itu? 3. Ya, 3. Kalau Wyvern 2. Ngebak. Ya bay. Sama aja. Oke, selanjutnya ring punya Dead Skater 15 dan punya Wyvern 10. Oke, berarti ringan ini ya. Selanjutnya chassisnya berbeda ya. Yang ini punya Dead Skater 17. Dan ini punya Wyvern 11. Dan ini this punya Dead Skater 18. Dan ini punya Wyvern 22. Dan drivernya punya Dead Skater 5 dan punya Wyvern 6. Langsung aja kita timbang semuanya. Udah. Cepet. Jet Wyvern, Dead Skater
Holodeck Skyter dengan Jet Wyvern lebih ringan 53. Ya. Iya, 53. Wow. Tapi aku yang suka ini, Jet Wyvern. Cantik ini. 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 Ini enggak ada orangnya. Hmm. Ada di manganya. Langsung aja kita battle. Wyvern. Ragnarok. Defense-nya terlihat ya. Lumayan lah. Ini enggak ada apa-apa. Saya pecinta Sparking. Dead Solomon atau Runner Dead Diabolo. Masa kalah? Apaan? Ada hubungan? Defense. Memang mereka ada hubungan? Pernah ngomong. Pernah ngomong? Cepet. Juga sama dua dia. Mereka pernah setim guys loh, karena ikut. Hebat. Waktu mereka dari Evolution, mereka pernah setim, habis itu dia keluar dari tim sama dia. Gabung sama? Fal, this is so ironis sekali. Hyperion. Hyperion! Itu pernah lah. Mereka kan dulu musuh berbuyutan. Shu dengan dia musuh berbuyutan dari yang pertama. Tujuan. Pernah sih. Namanya musuh berbuyutan. Berbuyutan. Artinya musuh dia sejak lama. Shu menang dong, enggak mungkin Shu kalah. Tak kenal aku. Setim tapi malah dia musuh. Dia kalah di stamina nya ya ini. Dishnya itu yang buat jadi dia kalah. Inilah dia Dead Skyter Wyvern, Jet Wyvern. Inilah dia Dragon. Enggak penting. Plus. Inilah dia Jet Wyvern. Bagaimana menurut kalian? Lumayan lah. Iya, aku suka sama desainnya doang. Bukan desainnya sih, warnanya. Aku lebih suka sama desainnya. Warnanya. Tuh, desainnya kayak ush. Kayak keren. Menurut kalian, jangan lupa guys subscribe channel ini, like video ini, share video ini teman-teman kalian. Dan komen. Kok enggak gas tiba-tiba? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita unboxing lagi mungkin nanti kita tidak tahu. Okay, bye bye.